dan berkat dari Tuhan benar-benar diperoleh dalam ibadah ini. Sebelum ibadah dimulai, sebaiknya mobile phone di switch off untuk menjaga ketenangan bersama. Dalam situasi pandemi COVID-19, kita harus mengikuti arahan dari LCA New South Wales District dan mentaati peraturan dari pemerintah. Oleh sebab itu, beberapa bagian dalam ibadah mengalami perubahan. Kita jalani ibadah tidak seperti biasa dan di masa normal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita kembali merayakan perjamuan kudus. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus memanggil kita melalui firman-Nya yang berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Dari Matius 11 ayat 28-30. Sekarang saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dalam hati atau dengan setengah suara dari Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 2. Kasih oleh Kristus, kita hadir pada saat ini menghadap hadirat Tuhan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya secara turun temurun dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan di dalam kuasa Roh Kudusnya menyertai kita sekalian. Amin. Kita sambut dengan haleluya. Syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kehadirat Tuhan atas kasih setiamu yang menuntun kehidupan kami melewati waktu ke waktu dan Tuhan tibakan kami pada minggu yang baru ini.
Tuhan juga menumbuhkan kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Itulah tandanya kami hadir saat ini di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur atas segala pekerjaan dan aktivitas hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur atas keluarga dan sanak saudara. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kami, menjagai dan memberi kami kesehatan, hingga kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami seiman sebagaimana saat ini. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami kiranya menjadi hidup yang bersyukur kepada-Mu, sekalipun kami terbatas mengungkapkan di dalam kata dan ungkapan hati kami. Tetapi biarlah hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan pembacaan Mazmur 103 ayat 1 sampai 13 yang akan saya bacakan seluruhnya. Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan lagi syukur kita kepada Allah dengan bernyanyi dalam hati atau dengan setengah suara dari PKJ 7 ayat 1. Bacaan Alkitab yang saya bacakan dan jemaat mengikuti dalam hati sambil mengayakinya. Pembacaan pertama dari Keluaran 14 ayat 19-31. Bacaan kedua yang saya akan baca dalam bahasa Inggris diambil dari Roma 14 ayat 1-12. Keluaran 14 ayat 19-31. Kemudian
bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang memberang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencapatkan orang Mesir dan tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. The second reading is taken from Romans 14, verse 1 to 12. The weak and the strong. Accept him whose faith is weak, without passing judgment on disputable matters. One man's faith allows him to eat everything, but another man whose faith is weak eats only vegetables. The man who eats everything must not look down on him who does not. And the man who does not eat everything must not condemn the man who does, for God has accepted him. Who are you to judge someone else's servant? To his own master he stands or falls, and he will stand, for the Lord is able to make him stand. One man consider one day more sacred than another. Another man considers every day alike. Each one should be fully convinced in his own mind. He who regards one day as special does so to the Lord. He who eats meat eats to the Lord, for he gives thanks to God, and he who abstains does so to the Lord and gives thanks to God. For none of us lives to himself alone, and none of us dies to himself alone. If we live, we live to the Lord, and if we die, we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life, so that he might be the Lord of both the dead and the living. You, then, why do you judge your brother? Or why do you look down on your brother? For he will all stand before God's judgment seat. It is written, "As surely as I live, says the Lord, every knee will bow down before me, and every tongue will confess to God." So then, each of us will give an account of himself to God.
This is the word of the Lord. Marilah kita berdiri untuk mengikatkan pengakuan iman bersama-sama semua orang percaya di segala tempat di muka bumi ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita mengaku di dalam hati atau setengah suara. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dalam hati atau dengan setengah suara dari Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 4. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat sore dan selamat hari Minggu bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi waktu, kesempatan hidup, dan kesehatan bagi kita. Dan secara khusus, inilah minggu kedua setelah kita kembali beribadah di gereja ini. Dan secara khusus juga untuk pertama akan mengikuti perjamuan kudus setelah sekian bulan kita tidak mengikutinya. Semua karena kondisi yang melanda dunia dan negeri kita, COVID-19.
19. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup, kesehatan, bahkan sukacita. Minggu yang lalu saya katakan bahwa kita adalah orang-orang yang survive. Jadi kita adalah orang atau survivor di tengah-tengah keadaan ini. Ibu bapa dan saudara terkasih, bagian dari firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini adalah sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Dalam Alkitab kita diberi judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita, ibu bapa dan saudara-saudara. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan tentu terlebih kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Izinkan Ibu Bapa dan Saudara, saya menekankan satu tema bagi kita berdasarkan perikop yang telah kita dengarkan, yakni hiduplah dalam kuasa pengampunan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda sejak kapan terjadi adanya permusuhan di antara manusia? Dan apakah suatu saat permusuhan itu akan berakhir? Sejumlah negara-negara tertentu pun ternyata masih memiliki bahkan meneruskan permusuhan dalam sejarah panjang. Seperti misalnya kalau kita menyebut Jepang dan Cina, atau Rusia dengan Ukraina, atau bahkan juga Amerika dan Iran, dan ada sejumlah nama lain yang bisa disebut hingga saat ini. Lalu bagaimana juga dengan kita dalam keluarga, dalam hubungan interpersonal? Apakah juga permusuhan itu kita miliki? Nah, kalau kita merujuk kepada Alkitab, Ibu Bapa dan Saudara, maka kita mengetahui dari Alkitab bahwa permusuhan pertama yang terjadi adalah antara Kain yang memusuhi adiknya Habil. Tentu ada karena faktor kecemburuan dengan persembahan yang mereka persembahkan. Hingga kemudian Kain membunuh Habil. Dan ketika Kain terusir dari negerinya, ia menyadari betul dan menduga bahwa kesalahannya akan dibalaskan oleh orang lain kepadanya dengan membunuhnya. Namun Tuhan Allah berkata, kalau kita baca dalam Kejadian 4 ayat 15, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Namun meskipun Tuhan telah bertindak memutus mata rantai pembalasan saat itu, permusuhan dan pembalasan itu ternyata tidak lenyap begitu saja. Tetap masih terwariskan dan diwarisi oleh manusia. Keturunan Kain selanjutnya, yakni yang bernama Lamekh, berkata, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamekh 77 kali lipat, dalam Kejadian 4 ayat 24. Ibu bapa dan saudara, ini menggambarkan betapa permusuhan itu tidak mudah lenyap. Dan memang dunia kuno syarat dengan permusuhan. Dan dalam zaman Hammurabi, secara sah memberlakukan hukum pembalasan dengan apa yang disebut sebagai Lex Talionis, di mana salah satu yang diadopsi dalam perjanjian lama dari hukum Hammurabi ini atau Lex Talionis ini berbunyi seperti ini: mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan,
kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Dalam Keluaran 21 ayat 24 sampai 25. Nah, ini menggambarkan hukum pembalasan yang terkait dengan permusuhan tadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin kita kaitkan dengan teks hari ini yang telah kita dengarkan? Ketika Petrus bertanya kepada Yesus tentang batasan atau tenggang rasa pengampunan atas kesalahan, ia sepertinya berangkat dari konsep hukum pembalasan sebagaimana dikemukakan dalam konsep masyarakat kuno atau zaman Perjanjian Lama. Itu sebabnya ia menyitir rumusan itu. Pada ayat 21 dikatakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, jawaban Yesus kepada Petrus mengacu kepada sifat Allah, yakni sifat Allah yang penuh kasih, Allah yang pengampun. Dan lebih daripada itu, Yesus ingin menunjukkan bahwa ia datang ke dunia justru merupakan bukti kasih dan pengampunan Allah atas manusia berdosa. Nah, oleh karenanya Yesus menjawab Petrus pada ayat 22, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tentu saudara-saudara terkasih, Yesus tidak sedang menyatakan pengampunan itu seperti rumus matematika atau perkalian, melainkan menyatakan kasih pengampunan Allah yang tak terbatas, yang olehnya manusia harus melakukan hal yang sama. Jadi tidak memaksudkan supaya kita mengkali-kalikan 7 kali 70 kali seperti itu, tidak. Tetapi menunjukkan pengampunan Allah yang harus juga dilakukan manusia tanpa batas. Sebagaimana Allah menunjukkan kasih yang tak berbatas dan tak bersyarat. Ibu, bapa dan saudara yang terkasih, andai kata Allah tidak menunjukkan kasih dan pengampunannya, maka kita semua sudah akan mati dan binasa oleh murka Allah atas dosa kita. Lalu, seperti apakah kita memahami pengampunan Allah? Itulah yang digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaan yang disampaikannya, yakni seorang hamba yang berhutang kepada raja 10.000 talenta, dan juga hamba lain yang memiliki hutang kepada hamba itu 100 dinar. Kita bisa melihat perbandingan jumlah itu. Dalam terjemahan NEB atau New English Bible disebut ran into millions, yang dalam konteks zaman itu sebenarnya jumlah itu tidak realistis, artinya itu sudah sangat tinggi sekali. Namun jumlah itu ingin menggambarkan betapa besar dosa manusia dihadapkan dengan pengampunan ilahi. Dan dengan menyebutkan jumlah hutang seorang hamba lain yang dipaksa melunasinya bahkan dengan tindak kekerasan, maka Yesus ingin membandingkan
sikap yang sangat kontroversi antara pengampunan Allah dan kesediaan manusia untuk mengampuni. Ibu bapa dan saudara yang terkasih, apa yang ingin disampaikan Yesus lewat perumpamaan itu ialah betapa sulitnya ternyata bagi manusia tergerak untuk mengampuni, walaupun kesalahannya sudah diampuni. Namun kita memahami lewat pengajaran Yesus ini juga bahwa pengampunan Allah bisa batal dengan sendirinya bagi orang yang tidak mau mengampuni. Itu sebabnya dikatakan raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Pada ayat 32 sampai 34. Dan Yesus kemudian menyimpulkan perumpamaan ini dengan suatu closing statement yang tegas. "Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Pada ayat 35. Demikian juga dalam perikop sebelumnya, Yesus menyatakan di dalam doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayat 12, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin memahami lebih jauh tentang pengampunan Allah ini. Setidaknya ada dua syarat utama dalam mendapatkan pengampunan Allah, yakni yang pertama, mengaku kesalahan dan dosa di hadapan Allah. Jadi pengampunan Allah itu akan hadir diberikan jika kita mengaku kesalahan dan dosa di hadapan Allah. Itu artinya bagi orang yang tidak mau mengaku kesalahannya, pengampunan juga tidak berlaku. Sama halnya misalnya dalam suatu pengadilan, selalu akan dipertimbangkan apakah seseorang itu remorse atau ada penyesalan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Yang kedua, mengampuni kesalahan dan dosa orang lain. Tadi sudah kita singgung sebenarnya. Jadi pengampunan Allah menjadi relevan bagi kita atau akan berlaku bagi kita jika kita juga mengampuni kesalahan dan dosa orang lain. Dalam Matius 6 ayat 14 hingga 15 dikatakan seperti ini, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan." Ibu bapa dan saudara yang terkasih, begitu besar makna dan kuasa pengampunan itu bagi kita. Mari sejenak kita cermati beberapa hal berikut ini terkait pentingnya kuasa pengampunan.
Nah, yang pertama, kalau seseorang melakukan pelanggaran atau kesalahan atau dosa, maka di samping menyebabkan rusak atau terganggunya relasi, maka hal itu juga akan menyebabkan satu rasa bersalah bagi orang tersebut, menyebabkan feeling guilty. Kalau kita baca dalam Mazmur 6 ayat 1 sampai 2, di sana Daud berdoa dan terungkap di sana ada rasa menyesal itu. Dia katakan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar." Dan saya kira setiap orang yang menyadari akan kesalahan yang telah dilakukannya akan muncul rasa bersalah atau feeling guilty. Yang kedua, terkait dengan pengampunan, kita memang harus mengakui juga bahwa pengampunan itu bukanlah hal yang mudah. Oleh karenanya, seseorang harus terus berusaha untuk melakukannya. Dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh pertolongan Tuhan. Jadi bagi seseorang, kalau hanya dengan kekuatannya di luar Tuhan, tidak mudah dan bahkan tidak mungkin dapat mengampuni. Dan ada kalanya pengampunan itu membutuhkan waktu yang lama, proses yang lama. Namun manakala seseorang sulit atau tidak mengampuni, tentu memang kita perlu juga mencari tahu alasan-alasan penyebabnya. Misalnya kalau seseorang, saya sudah begitu sakit hati, saya tidak akan dapat memaafkan atau mengampuni. Mungkin ada alasan-alasan tertentu bagi seseorang mengatakannya. Namun demikian, pertanyaannya adalah, apakah atau adakah keuntungan yang didapatkan dengan tidak mengampuni? Saya kira tidak ada. Dan bahkan bukankah dengan tidak mau mengampuni, maka hal itu akan menjadi alat bagi iblis? Ketika seseorang tetap menyimpan kemarahan, menyimpan dendam dan pembalasan, dan bahkan sebagaimana tadi di awal kita singgung, Kain yang tidak dapat mengendalikan kemarahannya akhirnya berakhir dengan pembunuhan dan rusaknya relasi antar personal. Yang ketiga, ibu bapak dan saudara yang terkasih, secara biologis, mempertahankan kebencian dan dendam itu memiliki konsekuensi fisiologis yang buruk. Studi atas orang tertentu fase pasca permusuhan menyingkapkan bahwa setiap kali seseorang berpikir tentang kelompok atau orang yang mereka benci, maka tubuhnya akan merespon dengan amarah yang tertahan dan tubuh itu akan kebanjiran dengan hormon-hormon stres, meningkatkan tekanan darah dan merusak efektivitas kekebalan tubuh. Itu bisa berdampak bagi tubuh kita dan tentu juga bagi jiwa kita. Namun sebaliknya,
Pengampunan itu menyebabkan kesehatan mental dan fisik yang besar, akan memulihkan dan menyeimbangkan kembali relasi. Dan pengampunan menenangkan benturan dalam relasi serta memelihara harmoni. Ibu bapa dan saudara yang terkasih, pengampunan ilahi merupakan tema besar dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, di mana Yesus Kristus datang ke dunia dan mati hingga orang berdosa diampuni dan diperbaiki relasinya dengan Allah Bapa. Yesus sendiri tidak sekedar memperkenalkan konsep pengampunan, melainkan ia mewujudkannya, menunjukkannya dengan pengalaman yang dilaluinya. Tidak saja ketika masih dalam pelayanan yang biasa, tetapi juga bahkan dalam kondisi ketika ia mengalami keadaan yang sekarat di kayu salib, Yesus masih mampu menyatakan pengampunan dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam Lukas 23 ayat 34. Dan prinsip pengampunan inilah juga yang ditekankan oleh Rasul Paulus, memandangnya sangat perlu dalam kehidupan berjemaat, sebagaimana ia katakan kepada jemaat Efesus, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Efesus 4 ayat 32. Ibu bapa dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini? Hal penting yang perlu kita renungkan saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini ialah bagaimanakah kita hidup dalam kuasa pengampunan Allah. Adakah orang di sekitar kita yang terhadapnya kita terlalu sulit untuk memberi pengampunan? Tetapi pada waktu yang sama kita ingin diampuni oleh Allah. Lalu, mengapa kita harus berada di tempat ini sekarang di hadapan Allah, beribadah kepadanya dan meminta pengampunannya? Suatu kali Yesus pernah berkata seperti ini, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Matius 5 ayat 23 sampai 24. Itu artinya bahwa setiap orang yang datang beribadah di hadapan Allah, ya pertama-tama harus membebaskan dirinya dulu dari segala kemarahan, kebencian, permusuhan, perselisihan. Namun tentu saja syarat pengampunan tidak hanya berlaku dalam tempat ibadah saja, melainkan memenuhi segenap aktivitas dan ruang hidup kita. Kita tahu ada banyak keluarga bisa hidup dalam ikatan satu rumah tangga, namun roh pengampunan kadang tidak mendapat tempat di sana. Maka sesungguhnya hidup keluarga itu kering dan terasa sesak.
Atau ada juga rumah tangga yang walaupun sudah terbangun bertahun-tahun, namun masih menyimpan kesalahan-kesalahan atas pasangan hidupnya. Itu juga orang bisa merasakan seperti hidup dalam neraka. Demikian juga dalam persekutuan, permusuhan, kemarahan, dan menyimpan kesalahan ada kalanya tetap terjadi. Persoalan yang muncul dalam lingkup persekutuan sering bergeser kepada persoalan personal. Oleh sebab itu, ketidaksukaan pada orang tertentu atau suatu keadaan atau aturan di tengah-tengah persekutuan jemaat bisa menyebabkan seseorang meninggalkan persekutuan dan memutus komunikasi dengan yang lainnya. Ibu, bapa, dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Tidak ada hal lain yang melandasi dan menggerakkan kita melakukannya selain pengampunan Kristus. Ketika Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan dan inilah darahku yang dicurahkan untuk pengampunan dosamu, perbuatlah demikian untuk mengingat aku. Maka sesungguhnya kita sedang masuk dan menerima serta menghidupi pengorbanan dan pengampunan Yesus bagi kita. Hanya dengan hati yang bersih, jiwa yang suci, roh yang berdamailah kita dimampukan menerima dan melakukannya. Oleh karenanya, rasakanlah kehadiran Tuhan lewat tubuh dan darahnya yang engkau akan terima, engkau makan dan minum, maka hidupmu akan diubahkan dan dipulihkan sungguh-sungguh oleh kuasa pengampunan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sejenak telah mendengarkan sapaan firman-Mu dan kami sepenuhnya kembali menyerahkan pada otoritas Tuhan agar di dalam kuasa Roh-Mu meneguhkan firman-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, bapa, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus. Nah, sebagaimana biasa, perjamuan kudus ini kita lakukan dan dilayakkan bagi mereka yang telah mengaku iman percayanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kudus dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 160 bait pertama dan keenam. Dan sabar menepuk.
yang dikasihi oleh Kristus, sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Marilah kita merenungkan anugerah yang kita peroleh dari perjamuan kudus, agar kita tidak takut datang ke hadirat Tuhan, melainkan dengan sukacita karena rindu akan menerima keselamatan. Allah telah memberi keselamatan dan keampunan dosa bagi kita yang memberontak kepada-Nya. Setiap orang yang sujud dengan rendah hati dan yang bertobat dari dosa dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah serta menerima perjamuan kudus, ia akan beroleh keselamatan dan keampunan dosa sebagaimana telah dijanjikan Tuhan Yesus. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan tidak mengandalkan kebajikan kita, karena hanya oleh anugerah-Nya lah kita diselamatkan. Setiap orang yang mengaku dirinya berdosa dan yang haus akan kasih karunia dan keampunan dosa yang disediakan oleh Yesus, ialah yang layak menerima perjamuan kudus. Karena itu, baiklah saudara-saudara datang mengaku segala dosa dan kesalahan. Hendaklah saudara-saudara terlebih dahulu menguji diri dan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Apakah saudara mengaku telah berdosa sejak dilahirkan? Apakah saudara mengaku telah memberontak terhadap Allah dan patut menerima hukuman karena dosa dan pemberontakan saudara? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh merasa sedih dan menyesali dosa-dosa saudara, dan dengan sungguh-sungguh mau bertobat serta memohon keampunan dosa? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini telah mati di kayu salib dan dibangkitkan adalah juru selamat yang mengampuni dosa saudara? Apakah saudara percaya kepada firman Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus? Apakah saudara bersedia menghayati keampunan dosa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus dalam hidup baru? Apakah saudara bersedia berdamai dengan musuh saudara? Apakah saudara bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada saudara? Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang telah mengaku dosa dan memohon pengampunan dosa serta haus akan anugerah Allah, terimalah apa yang saudara percayai. Dan selaku hamba Allah, saya menyatakan kepadamu di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dosamu telah diampuni. Mari kita memuji Tuhan lewat nyanyian keampunan dosa pelengkap Kidung Jemaat 266 ayat pertama. Dosaku, ku sampai
dikasihi oleh Kristus, dengarkanlah amanat Tuhan Yesus tatkala Ia mempersiapkan perjamuan malam bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus pada waktu malam ketika Ia dikhianati, Ia mengambil roti dan setelah mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu untuk pengampunan dosamu, lakukanlah itu untuk menjadi peringatan akan aku. Setelah itu, dengan cara yang sama, Ia mengambil cawan, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosamu. Setiap kali kamu minum dari cawan ini, kamu mengingat aku. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kamu sekalian. Marilah, karena semuanya telah tersedia. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk keampunan dosa-dosamu. Itulah kiranya yang meneguhkan iman percayamu untuk meyakini Dia, agar kamu beroleh hidup yang kekal. Amin. Makanlah. Dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu untuk keampunan dosa-dosamu. Itulah kiranya yang meneguhkan iman percayamu agar kamu beroleh hidup yang kekal. Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk keampunan dosa-dosamu. Itulah kiranya yang meneguhkan iman percayamu kepadanya, agar kamu beroleh hidup yang kekal. Amin. Makanlah dalam nama. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minum. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu untuk keampunan dosa-dosamu. Itulah kiranya yang meneguhkan iman percayamu kepadanya, agar kamu beroleh hidup yang kekal. Amin. Minumlah di dalam. Pulanglah dalam damai sejahtera. Amin.
Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk keampunan dosa-dosamu. Itulah kiranya yang meneguhkan iman percayamu kepadanya, agar kamu beroleh hidup yang kekal. Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu untuk keampunan dosa-dosamu. Itulah kiranya yang meneguhkan iman percayamu kepadanya, agar kamu beroleh hidup yang kekal. Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk keampunan dosa-dosamu. Itulah kiranya yang meneguhkan iman percayamu kepadanya, agar kamu beroleh hidup yang kekal. Amin. Makanlah dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu untuk keampunan dosa-dosamu. Itulah kiranya yang meneguhkan iman percayamu kepadanya, agar kamu beroleh hidup yang kekal. Amin. Minumlah di dalam nama. Pulanglah dengan sejahtera. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk keampunan dosa-dosamu. Itulah kiranya yang meneguhkan iman percayamu kepadanya, agar kamu beroleh hidup yang kekal. Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu untuk keampunan dosa-dosamu. Itulah kiranya yang meneguhkan iman percayamu kepadanya, agar kamu beroleh hidup yang kekal. Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah
dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk keampunan dosa-dosamu. Itulah kiranya yang meneguhkan iman percayamu kepadanya, agar kamu beroleh hidup yang kekal. Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu untuk keampunan dosa-dosamu. Itulah kiranya yang meneguhkan iman percayamu kepadanya, agar kamu beroleh hidup yang kekal. Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sekarang marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam hati atau setengah suara. Tuhan, sekarang biarlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Karena mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang Tuhan telah canangkan di depan semua orang, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa dan kemudian bagi umat pilihan, kemudian bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang sejak dahulu kala sampai sekarang ini dan yang akan datang untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. We are now given the opportunity for our offering to be received. Firstly, what does the Bible say about offering? Let us hear words from the Bible on giving, taken from 2 Corinthians 8, verse 12. For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. While the offering is being collected, let us praise God by humming along to Kidung Jemaat number 364, verse 1, 2, then 3, and I ask the congregation to please stand for the last verse. Percaya.
pray for the offering. Dearest God of grace, we thank you for your faithfulness. You are an abundant God, and out of your great mercy you have given us so much. It is our delight and our devotion to give these gifts to you. All we are and all we have are yours alone. Accept this joyful offering as a token of our abiding love, and use it for your kingdom and your glory. Extend and multiply its reach and influence, and let it be a blessing to many. In Jesus' name we pray, amen. Please be seated. Saya akan baca sebagian dari warta jemaat untuk minggu ini. Seksi pengajaran, pemelahan Alkitab dan doa diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam dengan menggunakan aplikasi Zoom. Tapi PA Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu 19 September pukul 4 sore di Aula Gereja. Kehadiran pemuda-pemudi sangat diharapkan dalam kegiatan ini. Dari seksi wanita bulan ini, seksi wanita akan mengadakan penggalangan dana berupa penjualan 100 kontainer mie ayam Medan pada hari Minggu 27 September. Harga per kontainer $10. Pemesanan dapat dilakukan melalui Ibu Imelta Hosana, Ibu Nona, atau Ibu Hana Silitonga. Pembayaran dan pengambilan pesanan pada 27 September 2020 setelah ibadah Minggu pukul 1.30 siang atau 4 sore. Yang ulang tahun minggu ini, jemaat yang berbahagia dalam minggu ini karena bertambahnya usia adalah 14 September saudara David Gultom, 15 September saudara Jonathan Hosana, 16 September Bapak James Tung. Jemaat, majelis, dan pendeta mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Untuk kuarta yang lain boleh dibaca di rumah masing-masing. Terima kasih. Bapak dan saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan warta jemaat, dan saya kira kalau kita menerima lembaran seperti ini, kita bawa saja ulang untuk dapat kita cek kembali beberapa hal yang telah diwartakan dan akan dilakukan. Marilah saat ini kita berdoa kepada Tuhan untuk beberapa hal yang kita minta dalam dua syafaat kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu dan merasakan kehadiranmu menaungi kami dalam ibadah pada saat ini. Dan kami yakin sungguh Tuhan, engkau akan tetap memberkati kami di dalam kuasa firman dan perjamuan kudus yang meneguhkan kami semakin terikat kepada Tuhan. Engkau menuntun, meneguhkan, memampukan kami untuk mengampuni sebagaimana engkau telah mengampuni kami, dan biarlah kuasa pengampunanmu akan terus kami hidupi sepanjang kehidupan kami di segala waktu dan kesempatan. Tuhan, terima kasih untuk segala hal engkau nyatakan bagi kami umatmu, baik pribadi maupun keluarga.